nepotisme. Oke, sekarang kita berada di Veda Residen Tanjung Lima, Kota Tinggi Johor. Saya tak pasti Kota Tinggi atau Bising, terus di Kota Tinggi. Oke, ini adalah pandangan hadapan Veda Residen. Kita lihat sini di rumah Melayu, dan ada dua tiang tegak di sini. Oke, ini adalah kawasan parking lot. Kalau kita lihat parkirnya yang agak luas. Oke, sesuai untuk adakan majlis-majlis kenduri kendara, mesyuarat dan sebagainya. Dan parkirnya sangat luas. Oke, kita akan ke lobi utama. Oke, ini dalam ke lobi utama. Oke, lobi utama agak luas dan terbuka. Okay, terdapat minimart, mini reception. Okay, ini kawasan untuk menunggu untuk pendaftaran cepat. Okay, ini adalah dewan-dewan. Okay, ada forum untuk seminar atau kerjaya. Okay, ini laluan toilet. Ini ada cafe untuk sambal pagi. Okay, jika perlu sambil ke sana. Okay, ini ada spa room. Kalau di sebelah sini terdapatnya cafe tentu. Dan juga di ujung sana itu terdapatnya bilik karaoke. Kita terdapat dua menara ni. Dan di depan menara tu kita nampak pantai ya. Okay, ini adalah kolam renang milik Veda Residen. Sangat rumah panjang sampai lagi sini. Okay, ini sesuai untuk family. Dan di sekelilingnya adalah bilik-bilik penginapan. Saya bawa ke pantai. Okay, lokasi ke pantai dalam kurang 50 meter. Jom. Jadi bila anda ke sini, anda ada dua pilihan lah. Sama ada untuk mandi di kolam ataupun ke pantai. Okay, dia ada lifeguard on duty di kawasan ini. Jadi ya, semua atas tanggungjawab sendiri. Okay, ini peraturan pemakaian . Kalau tengok sedikit berbeza dengan hotel-hotel lain, di mana pakaian yang seksi tak dibenarkan je di sini. Okey, nama pun Veda Residen, jadi ianya sebenarnya lebih kepada mencicirikan tempatan. Okey, on the way ke pantai. Oh, pantai ni saya baru mendapat satu cerita ataupun berita semalam, dan saya tak pasti lagi cerita ini benar atau tidak. Dikatakan bahawa pengurusan Veda Residen ini bakal diambil alih oleh pihak lain bermula tahun hadapan. Okay, jika berita ini benar, ini adalah satu yang agak menyedihkan, kerana Veda Residen ini dibina atas dana KPF, iaitu dana yang ditabung oleh peneroka-peneroka dan staff-staff Veda selama ini. Okey, jadi bila
Felda resident ini diuruskan oleh pihak lain bermaksud aset-aset milik KPF ni bukan lagi milik mereka. Dan jika sebelum ini pelabur dalam KPF ini mendapat diskaun jika menginap di sini, mungkin bermula tahun depan ianya tidak lagi begitulah. Okey. Tiada keistimewaan untuk mereka. Saya harap berita ini adanyalah kabar angin dan bukannya berita yang sebenar, kerana ia satu yang tidak wajarlah. Okey, aset-aset Felda dipindah milik atau dicairkan. Okey. Kalau kita perhatikan di sini adanya gelanggang bola sepak pantai. Okey, ini bola tanpa pantai dan ini adalah Pantai Tanjung Leman. Okey, boleh kenung. Okey, inilah Pantai Tanjung Leman. Okey, di Felda Residen ini, kawasan area pantai ini mungkin dianggap sebagai private beach lah kot. Okey, sebab dimiliki oleh Felda Residen, tapi mungkin di sebelah sana, kita lihat di sana tu, yang dari bukit tu, okey, itu mungkin public beach. Okey, kalau kita lihat di hujung bangunan itu, okey, di hujung bukit itu, dikatakan itu adalah pelabuhan lama Tanjung Leman untuk ke pulau-pulau di sekitarnya ni. Okey, rasanya macam tak berapa jelas eh. Pulau ni. Okey, tak berapa jauh tapi sebenarnya kerana cuaca. Okay, inilah Pantai Tanjung Leman di bahagian Felda Residen ini. Jika 31 Ogos, 1 Mei memang meriah lah. Okey, ramai juga yang akan makan pasir di sini. Kena flying kick. Okey. Ini adalah view di Felda Residen. Pantainya landai. Airnya mungkin tak berapa bersih. Bukan tak berapa bersih lah, tak berapa jernih. Tapi saya rasa masih lagi bersih. Pasirnya walaupun tak memutih, tapi cantik. Okey, apa pokok pantai. Ini pemandangan biasalah di tepi pantai. Jadi jika diratekan dengan 10, saya boleh bagi mungkin 7/10 untuk Felda Residen kerana lokasinya dengan pantai strategik, walaupun sebenarnya dianya agak jauh daripada pusat bandar. Okay, kalau dari Kota Tinggi mungkin mengambil masa 40 minit ke 50 minit, manakala dari Mesir mungkin dalam 20 hingga 30 minit, sebab ia perlu memasuki jalan Felda Tengaruh. Okey, dalam 15 km daripada sempang utama jalan Mesin Kota Tinggi. Okey, tapi lokasi hotel dengan pantai sangat dekat, tak ada jalan raya di tengahnya, jadi kita boleh terus direct. Okey, dalam 1 minit 2 dah sampai. Okey, dengan kolam yang agak besar. Okey, bilik pada saya okey, biasa saja. Okey, tidaklah begitu selesa. Tidaklah begitu teruk. Dia macam hotel standard-standard 2-3 bintang macam tu. Okey, kemudiannya satu kelemahannya saya rasa adalah pada Wi-Fi eh. Untuk makluman semua, Wi-Fi hanya disediakan di lobi hotel saja. Okey, di bilik-bilik tiada Wi-Fi. Saya rasa itu kelemahan yang sangat besar untuk sebuah hotel. Dan hotel ni sebenarnya agak gah dan sewanya pun tak adalah murah sangat. Okey, sepatutnya Wi-Fi perlu disediakan untuk ke setiap bilik. Okey, bila saya test speed dengan TM speed Wi-Fi, saya dapati bahawa speed di lobby tu hanya 4 Mbps saja. Okey. Sebuah hotel besar macam ni yang menawarkan servis 4 Mbps untuk Wi-Fi. Alright.
Okey, jadi jika anda ke Kota Tinggi atau ke Mseng untuk mencari lokasi untuk bercuti, saya rasa Feda Residi ini satu tempat yang mungkin anda perlu masukkan dalam senarai. Okey, sebab ianya agak menarik. Okey, tentang harga anda boleh lihat di aplikasi dalam talian lah. Sebab harganya mungkin berbeza. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa di lokasi lain selepas ini. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan like dan tekan butang lonceng. Okey, sekian. Terima kasih.